Penjualan minuman keras, miras, di Kabupaten Pekalongan yang dikenal sebagai kota santri telah merambah ke warung-warung di pinggiran desa, bahkan warung menjual makanan pun ada yang nekat menyediakan miras karena tergiur keuntungan semata. Indikasi adanya warung biasa yang juga menjual minuman keras bisa dilihat dari hasil operasi penyakit masyarakat, PEKAT, Satuan Samapta Polres Pekalongan, Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023, malam. Di bawah guyuran hujan lebat, Satuan Samapta Polres Pekalongan mengosek warung yang terindikasikan menjual miras di Desa Bojong Minggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Keberadaan warung ini sudah dikeluhkan oleh masyarakat sekitar, karena diduga menjual miras, warga pun mengadukan hal itu ke kepolisian.